Hai teman hebatku, kita mau siap-siap pergi ke luar kota. Ada challenge loh di video ini buat Kenzi yang takut sama gelap. Kira-kira dia berhasil nggak ya? Berani. Anginnya kenceng banget nih teman hebatku tuh. Bong, berani? Assalamualaikum, balik lagi di channel Ken and Kal. Dan Mama lagi nyetir nih ya. Mohon maaf nggak bisa ngeliat kalian. Kita siap-siap mau pergi jalan-jalan. Ada Bang Ken di belakang. Ada Kalif yang lagi syuting. Halo. Dan itu di depan ayah mobilnya, lihat tuh Kal, ke depan. Tuh ayah lagi mau nganter kucing kita. Takut nanti di rumah gak ada yang jaga, jadi mereka diantar ke penitipan pet house. Kita insya Allah 3 hari ini jalan-jalan. Jadi tungguin, kita bakal ada vlog dan ada challenge-challenge buat kalian. Oke, okay. Nanti kita mau kemana? Kita mau ke Simalom sama Eyang. Iya, Simalom itu dekat Danau Toba, teman hebatku. Jadi di Medan, danau yang paling terkenal adalah Danau Toba. Kita sudah sampai rumah Eyang dan Assalamualaikum. Ready to Simalom. Ini Eyang kita. Hai lo Eyang. Bang Ken kau. Nih ada Bunda Fatih. Nenek sayang. Ada Ayah. Om Diki. Insya Allah perjalanan kita lancar-lancar. Kita sudah sampai di Simalom. Perjalanannya menempuh berapa jam Eyang dari Medan? 5 jam. Kita sudah sampai di Simalom. Yeay! Alhamdulillah kita sudah sampai dan melihat langsung indahnya Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di Asia Tenggara, teman hebatku. Malam, Bang Ken lagi makan nasi goreng pakai ayam, pakai telur. Itu ada nasi putih, maksudnya tambahan ya. Ayo makan apa? Ayam penyet udah habis. Ih, makan apa? Nasi goreng juga. Itu dingin sekali teman hebatku. Jadi Danau Toba ya, anginnya kencang tuh malam-malam tuh. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Begini situasinya dan ini anginnya. Aduh, mamanya ini udah pakai jaket loh. Nah sekarang udah jam berapa ini ya? Jam 10 malam. Kita mau istirahat, mau tidur, dan Bang Ken katanya mau tidur bareng Nenek dan Eyang. Jadi Mama sama Ayah sama Khalif tidur di kamar ini, Abang ke kamar Nenek. Jadi kita punya challenge, Bang. Ya. Abang berani nggak jalan? Ini kan di pinggir Danau Toba. Jalan malam-malam, serem-serem, menuju kamar Nenek. Berani? Berani. Oke, okay, let's go. Mama mantau dari jauh ya. Semangat, berani, cas. Oh, jadi jalan. Angkat mana tuh dia? Yuk. Tunggu bentar. Bang, udaranya ini ya, Bang ya. Anginnya kenceng ya. Anginnya kenceng banget nih, teman hebatku tuh. Bang, berani? Berani. Let's go. Go. Wah.
kamar Eyang di sana. Dadah bang. Dah. Hebat. Hebat bang. Hei, ayo kita tidur yuk. Hei, hei, hei. Ayah masih sibuk nih meeting pakai online. Yuk. Yuk, Asrul, duduk. Hop. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Ini bantal yang Bo Acem dari rumah dibawa, tapi singanya kok nggak dibawa? Bantal singa. Singa, kasihan singa. Sudah pagi. Wah, what a view. Iya, lihat danau pakai teropong ya. Mama. Subhanallah, indahnya ciptaan Tuhan. Ini kamar kita. Ini Danau Toba terlihat dari kejauhan. Mama. Ya. Neropong mama itu Danau Tobanya yang diteropong. Kita mau sarapan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan harus tinggi dulu. Papa belum marah. Itu dia. Cantik ya semua. Sekarang kita mau sarapan. Assalamualaikum. Dadah. Semuanya. Selamat pagi. Mie goreng. Semur ayam dan mie goreng ya. Iya, ayam. Semur ayam, heeh. Kinji mau makan Coco Crunch. Oke. Selamat makan Bang Ket yang semuanya. Kangkung kan? Itu mah air terjunnya, Mak. Iya. Yeah. Tuh.